Halo pemirsa YouTube, ini adalah Rel Gorden yang sangat bagus. Rekomendasi untuk Anda, lihatlah, ini adalah model gelombang. Jadi Rel Gorden sangat bagus. Ini rel fleksi, namanya fleksi, fleksibel ya. Rel ini sangat bagus, rekomendasi untuk Anda. Rodanya saja seperti ini. Ada semacam rel. Kayak gitu ya. Rodanya saja seperti ini. Ini adalah roda dari Rel Gorden, sangat bagus ya. Rekomendasi untuk Anda. Kemudian ini adalah bahan tebal Gorden dan ini adalah dalaman Gorden yang sangat bagus. Kemudian saya akan masukkan rel fleksibel ini ke bagian pasangannya. Kemudian lihatlah, ini adalah rekomendasi untuk Anda yang ingin membuat gorden, pakai saja rel seperti ini. Oke, sekarang saya tidak menjalankan iklan, saya tidak beriklan dengan produk ini, tetapi saya menyarankan untuk Anda. Ini sangat bagus, tetapi harganya sangat mahal dibanding rel biasa. Ini adalah sangat fleksibel, elastis bentuknya. Ini untuk dalaman gorden, bahan lembut gorden, nempelnya ke bagian roda ini, relnya. Ya, lihatlah nanti, dan saya akan memasang gordennya nanti dengan berpaduan gorden yang sangat bagus. Ini blackout asli ya, yang saya jahit kemarin. Silakan lihat di playlist tutorial gorden. Ini adalah kain hordeng original. Kemudian ini adalah dalaman gorden original. Ini adalah rel fleksi yang sangat bagus. Rekomendasi untuk Anda yang ingin membuat gorden, pesan saja dimanapun Anda berada, rel seperti ini. Yang mana dia menjepit untuk relnya seperti kereta api. Oke, seperti itu ya. Ini sangat sangat lancar, sangat fleksibel, sangat bagus. Rekomendasi untuk Anda. Oke, sekarang saya tidak sedang beriklan, saya tidak menjalankan iklan, tetapi saya bicara apa adanya, bahwa rel ini sangat bagus. Lihatlah, ini adalah bentuk relnya nanti. Akan saya pasang dengan pitras. Ini adalah bagian pitrasnya. Sangat lancar, sangat bagus ya. Kemudian tutupnya juga sangat bagus, elastis seperti ini bentuknya. Ini adalah bentuk dari relnya. Ini rekomendasi untuk Anda. Sangat bagus bagi Anda yang ingin membuat gorden. Ini adalah rekomendasi untuk Anda. Oke, seperti itu ya. Ini yang sangat bagus yang saya buat, rekomendasi untuk Anda. Begitu juga dengan rel yang hitam ini, tutupnya ya seperti ini ya. Tutupnya yang sangat bagus, berbentuk elegan, sangat-sangat elegan, berpaduan dengan fleksi warna hitam. Oke, sangat-sangat bagus. Itu adalah rekomendasi untuk Anda. Oke, tanpa terkecuali silakan untuk klik tombol subscribe and like video kami dan saksikan cara saya memasangnya untuk gorden ke bagian atas jendela bagian sana. Oke, nantikan.